Salam sejahtera para umat Tuhan yang dikasihi olehnya. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7, Uni Indonesia Kawasan Barat. Sion merupakan nama yang indah dan Allah ada di sana untuk merindukan kehadiran kita di sana. Apakah kita mau untuk pergi ke Sion? Itulah yang akan kita bahas bersama dalam pelajaran ke-11 dengan judul Merindukan Tuhan di Sion. Sebelumnya, saya akan menyapa para narasumber kita, Pendeta Sonny Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Halo. Terima kasih untuk kedatangannya di pelajaran ke-11 dengan judul Merindukan Tuhan di Sion. Tidak terasa, 2 pelajaran lagi kita akan sama-sama menutup kuartal pertama di tahun 2024. Di kali ini, di episode terakhir, Bapak Pendeta sekalian, kita mendapatkan 129 komen. Jadi tidak memungkinkan rasanya saya untuk menyebutkan nama dari para pemirsa kita satu persatu. Tapi Pendeta Samuel Pardede melihat ada 129 komen. Apa responnya dan juga semangatnya bagi para pemirsa sekalian? Silakan. Puji Tuhan kepada semua pemirsa yang telah menyaksikan diskusi Sekolah Sabat dari UIKB. Kiranya pelajaran-pelajaran yang dipaparkan menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita juga bisa membagikan ya, berkat yang kita terima melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat dari UIKB ini. Terima kasih sekali Pendeta Samuel Pardede. Dan kalau boleh saya lihat, kebanyakan dari komen mengatakan puji Tuhan bisa mengerti pelajaran Sekolah Sabat dengan jelas, dan itu yang membawa semangat kepada mereka untuk berdiskusi di hari Sabat dengan para jemaatnya masing-masing, begitu ya. Dan Pendeta Sonny, kita mendapat 4,8 ribu views di episode yang terakhir. Dan kalau kami lihat di YouTube, ini adalah video Sekolah Sabat kedua tertinggi. Ada yang 4,9 ribu, begitu. Jadi bagaimana supaya semangat sampai ke 5.000, apakah ini mengenai angka atau cuma Sekolah Sabatkah yang Uni Indonesia Kawasan Barat akan teruskan, atau ada program-program lain yang mungkin akan menjadi berkat? Silakan Pendeta dengan tanggapannya. Baik, terima kasih Ivy, para pemirsa semua yang mendukung program ini. Benar, kita fokus pada firman Tuhan, karena firman berkata, carilah dahulu kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengenai angka viewers, itu berarti banyak sekali anggota jemaat atau umat-umat Tuhan di luar sana yang rindu haus akan kebenaran firman Tuhan. Lalu apakah hanya ini program? Kita ada beberapa program, dan sebentar lagi kita akan luncurkan sebuah program. Temanya adalah bagaimana memahami Alkitab dengan jelas, tapi hanya ayat demi ayat. Jadi hanya singkat. Jadi ayat-ayat sulit di Alkitab yang boleh jadi sulit dipahami, tapi kita akan coba bantu terangkan sesuai dengan konteks Alkitab. Itu mungkin Ivy. Dan juga ada program-program lainnya yang sebentar lagi akan muncul. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk preview, begitu ya, apa yang bisa kita antisipasi ke depannya bersama dengan Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sebelumnya saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-11 dengan judul Merindukan Tuhan di Sion yang terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bolehkah Pendeta Pardede buka kita dalam doa? Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, pada saat ini Bapa kami mengundang kehadiran Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami belajar bersama melalui diskusi Sekolah Sabat yang dikelola oleh UIKB menjadi berkat bagi semua para pemirsa, bahkan ketika kami membawakannya di UKSS kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati perangkat yang kami gunakan, dan Tuhan selalu bersama-sama. Ampuni kami ya Bapa dari segala dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Pardede. Para pemirsa, kita akan kembali lagi membahas Mazmur. Setelah 11 minggu kita belajar mengenai kitab Mazmur, kita melihat ada banyak kerinduan dari umat Tuhan yang tercantum pada syair ataupun pujian dan juga lirik-lirik lainnya. Ada kerinduan untuk pembebasan dari penderitaan ataupun dari dosa. Ada kerinduan untuk melihat Tuhan, dan kali ini kita akan membahas satu kerinduan untuk berada di Sion. Itulah yang akan menjadi topik kita. Kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau melihat Pendeta Samuel Pardede, apa spesialnya Sion bagi bangsa Israel. Mungkin kita tidak mengerti gitu ya, kenapa Sion disebutkan terus dan mengapa mereka rindu untuk tinggal, bukan hanya datang ya, tapi tinggal di sana. Silakan Pendeta Pardede. Ya, baik, terima kasih Kak Evi. Ya, jadi kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita, ya, Sion merupakan tempat yang dirindukan oleh segenap umat Allah pada saat itu. Karena di Sionlah terdapat Bait Suci, di mana merupakan tempat di mana umat Allah dan Allah dapat bertemu. Jadi sebenarnya kerinduan ini sebenarnya mendasari, kerinduan yang mendasari umat-umat Allah sangat rindu ke Sion karena di sana ada Allah. Itu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi berbicara tentang Sion, ya, di mana Bait Suci berada, ketika orang-orang Israel bertemu dengan Allah, mereka merasakan ada banyak berkat yang mereka terima. Bahkan, ya, dibandingkan dengan dibandingkan dengan hal-hal yang mereka dapatkan di dunia ini nggak sebanding, ya, ketika mereka bertemu dengan Tuhan di Sion. Jadi itu sebenarnya ya pertemuan dengan Tuhannya sebenarnya yang membuat mereka sangat merindukan Sion. Ya itu, saya rasa kayak begitu. Ya, terima kasih Pendeta. Pertanyaan yang berikutnya Pendeta Sonny Situmorang, apakah berkat yang sama yang bangsa Israel rindukan dari Sion masih ada di Bait Suci di dunia sekarang gitu ya, Bait Suci modern ataupun gereja kita? Boleh penjelasannya Pendeta? Baik, terima kasih. Tadi terima kasih Pastor Sam sudah terangkan mengenai Sion. Benar, Sion adalah artinya apa? Bukit yang tinggi, tempat berdirinya bukit suci yang didirikan Salomo dulu. Tapi dalam konteks Alkitab dialamatkan sebagai kota Yerusalem atau kota Allah atau tempat tinggal apa? Tuhan. Dan Sion juga dikenal karena karakter, sifat, dan kesetiaan penduduknya. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 7, maka Tuhan menyebut umatnya Sion. Sebab mereka sehati dan sepikiran dan hidup dalam kebenaran. Lalu apakah pada zaman sekarang ini masih ada? Ketika kita merefer ke zaman sekarang ini, maka saya percaya, ingat, kita ini the remnant, umat-umat yang sisa. Dan kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, maka berkat yang mereka terima zaman dahulu sama berkat yang sekarang itu tetap ada. Bahkan ketika secara fisik dikeluarkan dari Bait Suci, anak-anak tetap memiliki cap Bait Suci dengan menjalani kehidupan yang layak. Mungkin Al-Aifi boleh baca paragraf kedua, berkat-berkat Allah. Ya, berkat-berkat Allah digambarkan memancar dari Bait Suci, dicurahkan pertama-tama kepada mereka yang melayani di Bait Suci, kemudian kepada para peziarah yang sedang menuju ke Bait Suci, dan akhirnya mencapai sejauh ujung bumi. Pengharapan untuk bertemu Tuhan di Bait Suci memperkuat iman para peziarah, sementara kekuatan musafir biasa melemah di bawah beban perjalanan yang melelahkan. Dengan mengunjungi ke tempat suci, kekuatan mereka meningkat semakin dekat mereka datang ke Bait Suci. Nah, perhatikan kalimat yang Ivy baca itu berlaku buat semua orang, walaupun pertama dikatakan siapa? Kepada mereka yang melayani di Bait Suci. Pemirsa harus tahu bahwa Mazmur 84 ditulis oleh Bani Korah, yaitu apa? Bani Lewi yang tidak ikut dalam pemberontakan, dan karena ada juga Bani Korah yang berontak ya. Dan ini menyeluruh. Lalu apakah pada zaman sekarang ini masih relevan? Saya mau katakan, kita umat yang sisa, bahkan dikatakan di sini, kekuatan musafir bisa melemah di bawah beban perjalanan yang melelahkan, tapi dengan dekat dengan kota suci tersebut yang mengarah kepada karakter, maka kita akan bisa menemukan the remnant atau umat yang sisa hingga pada saat ini. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Bapak Pendeta sekalian sudah mengingatkan kami bahwa Bait Suci itu tidak hanya terbatas pada bangunan gereja begitu ya, tapi ada tadi di-mention tentang tubuh kita sebagai Bait Suci, dan yang penting adalah bagaimana pertemuan kita dengan Allah. Dimanapun kita berada, itu bisa menjadi Sion yang menggembirakan, seperti pengalaman bangsa Israel. Baik, saya mau mengarahkan para pemirsa kepada pertanyaan nomor 1 di hari Jumat untuk menjadi pertanyaan yang bisa didiskusikan sebagai lanjutan. Jadi bagaimana kita menerapkan prinsip spiritual dan teologis yang berpusat pada umat Allah di Sion, walaupun harfiahnya di Yerusalem, begitu ya, dengan keadaan kita sekarang, di tempat kita masing-masing. Baiklah, saya akan maju ke pelajaran hari Senin dengan judul berdoa untuk perdamaian Yerusalem. Tadi kita sudah membahas mengenai Sion, Pendeta Samuel Pardede, sekarang Yerusalem. Apa spesialnya Yerusalem dan bagaimana pengalaman mereka ketika masuk ke kota tersebut? Apa yang mereka rasakan? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 122 ya, mengungkapkan kegembiraan para peziarah saat mereka tiba di Yerusalem. Jadi ziarah ke Yerusalem adalah saat-saat yang menyenangkan. Ya, pada saat itu ya ketika umat-umat Allah pergi ke Yerusalem, mereka walaupun hanya 3 kali dalam setahun untuk memperingati kebaikan Tuhan terhadap mereka di masa lampau dan juga sekarang ya, tapi mereka merasakan ada satu hal yang luar biasa ketika mereka tiba di Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat kehidupan bangsa Israel. Karena di dalamnya terdapat bukan hanya tata ibadah yang mereka bicara, tetapi disitulah dibicarakan seluruh aspek kehidupan bangsa Israel yang dimaktubkan dalam hukum Allah, ya, peraturan hukum Allah. Jadi ketika mereka datang ke Yerusalem, karena kita tahu ya di Bait Suci, ya tadi saya sudah awali bahwa di Yerusalem itu terdapat juga Bait Suci yang menggambarkan keadaan Allah sebenarnya ya, di mana ada Allah ya. Karena di situ kita akan diperhadapkan dengan hukum Allah, ya, tabut Tuhan, hukum Allah ya, yang di dalam terdapat hukum Allah. Karena kita tahu dalam dunia sekarang ini, kalau kita aplikasikan dengan sekarang, dunia sekarang kan kita sulit membedakan mana benar, mana tidak benar. Karena masing-masing kan dunia tawarkan segala cara ya. Tapi kita bersyukur kita masih mempunyai standar, yaitu hukum Allah. Jadi kita tidak berada dalam kebingungan. Ketika kita datang jadi umat-umat Allah pada saat itu ketika datang ke Yerusalem, mereka diarahkan kembali kepada standar hidup yang sebenarnya, yaitu hukum Allah. Ini yang membuat mereka gembira ya. Seharusnya hal yang sama juga menjadi bagian kita ketika kita datang ke tata Allah, ketika kita datang menghadap Allah, maksud saya ya, ketika kita datang bertemu dengan Dia di tengah-tengah kesibukan kita setiap hari, kita di-remind kembali sebenarnya ini loh patron standar kehidupan kita, yaitu hukum Allah ya, yang Allah berikan kepada kita sebagai penuntun, katanya, sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Itu makanya kita bergembira. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah kegembiraan sejati yang didapatkan oleh orang-orang Israel ketika mereka datang ke Yerusalem. Ya, saya rasa begitu, Kak Ivy. Amin. Menjadi perenungan juga bagi saya ketika datang kepada Tuhan, apa yang menjadi sikap gitu ya, apakah gembira, bersungut-sungut, dalam renungan pribadi ataupun ke gereja gitu Pendeta ya, sikap kita bagaimana, apakah sudah malas duluan gitu pada waktu ke gereja dan juga malas mau mendengar khotbah, padahal itu yang akan meluruskan kehidupan kita. Selain membaca firman-Nya dan juga datang kepada Tuhan, orang Israel ketika ke Yerusalem mereka rindu untuk berdoa. Dan di sini dari antara kita bertiga yang diberkati pernah ke Yerusalem adalah Pendeta Sonny Situmorang ya Pendeta ya. Pernah melihat tembok Yerusalem. Kalau bahasa Inggrisnya the Wailing Wall gitu ya. Di mana orang Israel menangis di tembok tersebut untuk berdoa. Apa yang mereka doakan Pendeta? Bisa yang sekarang atau yang bangsa Israel dulu? Apa yang menjadi pokok doa mereka? Baik, benar. Wailing Wall merupakan tempat yang bersejarah bagi umat Kristen. Dan sekarang itu dirawat oleh Katolik, dan para peziarah banyak sekali hadir di sana, termasuk kita. Artinya itu merupakan tempat yang harus dikunjungi. Nah, saya baru mengerti konsep doa mereka ketika sampai di sana, apa itu. Jadi ketika mereka berdoa, kita tidak berdoa hanya sekedar para pemirsa, ingat nggak? Para pemirsa mau makan, mau tidur, mau minum, berdoa hanya tanpa ritual, tradisi. Hanya Bapa kami di sorga, berkati makanan ini, amin, selesai. Jadi seperti ritual. Tapi cara mereka berdoa di sana mirip seperti apa yang Sekolah Sabat katakan di pelajaran kita. Coba Ivy mungkin baca paragraf kedua aja dulu. Baik. Berdoa untuk perdamaian Yerusalem, memohon berkat Tuhan atas kota dan penduduknya, dan itu mempersatukan para penyembah, menyebabkan perdamaian menyebar di antara mereka. Yerusalem bisa menjadi kota kedamaian hanya jika ada kedamaian antara Tuhan dan umatnya, dan di antara anak-anak Tuhan sendiri. Jadi, doa untuk perdamaian Yerusalem menyampaikan seruan kepada umat Allah untuk hidup dalam damai dengan Allah dan satu sama lain. Dalam kedamaian Yerusalem, orang-orang akan makmur. Nah, perhatikan kalimat di sana, bahwa mereka berdoa untuk kedamaian. Kenapa? Jadi ini adalah latar belakang sejarahnya, karena Yerusalem merupakan kota yang sering jadi rebutan hingga saat ini ya. Kita ketahui sejarah. Dan salah satu doa yang paling sering dilaksanakan adalah doa untuk perdamaian. Tapi siapa yang bisa mendoakan perdamaian tersebut? Paragraf keempat, Ivy. Berdoa untuk perdamaian Yerusalem masih merupakan hak istimewa dan tanggung jawab orang percaya, karena itu menghidupkan harapan akan datangnya kerajaan damai Allah di akhir zaman, yang tidak hanya akan merangkul kota Yerusalem, tetapi seluruh dunia. Yerusalem dalam konteks pelajaran kita ini melambangkan apa? Seluruh dunia ya, dalam arti Alkitabiah. Kenapa saya katakan begitu? Bila mana para pemirsa melihat sampai sekarang ini, maka Wailing Wall itu dibagi dua. Perempuan tempatnya sendiri, laki-laki tempatnya sendiri. Dan cara mereka berdoa tidak cukup hanya sebentar. Mereka sebenarnya benar-benar berkomunikasi dengan Tuhannya. Bahkan kalau para pemirsa ingat, kalau buka YouTube nanti, cara mereka berdoa, kepalanya mungkin bergerak, kan seperti cantik. Jadi mereka menyampaikan semua, bahkan banyak yang menangis. Saya pribadi mengalami hal tersebut, walaupun itu hanya ritual. Tapi saya katakan waktu itu, Tuhan, saya tahu ini merupakan tradisi, ini merupakan ritual bagi orang-orang tertentu, tapi di tempat ini juga saya berdoa khusus. Saya memohon satu hal, saya katakan kepada Tuhan waktu itu, Pastor Sam. Dan Tuhan jawab setelah itu. Ya, jadi artinya doa yang disampaikan oleh para penjara, doa yang disampaikan oleh para imam, doa yang disampaikan oleh semua umat, seperti yang disampaikan oleh Mazmur 122 yang ditulis oleh Daud ini, akan di bagian kita. Bahkan Anda sendiri di rumah, ketika Anda berdoa untuk perdamaian, berdoa untuk orang lain, maka berkat itu akan berlaku bagi diri kita sendiri. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta sudah membagikan cerita dan juga kesaksian. Saya masih ingat cerita apa yang Pendeta doakan waktu itu ya. Dan Wailing Wall itu bahasa Indonesianya tembok meratap. Jadi memang menangis begitu ya ketika meminta tersebut. Jadi sekarang untuk didiskusikan di UKSS masing-masing adalah apa cara praktis, apa yang kita doakan untuk perdamaian antar umat, antar jemaat, para anggotanya. Baik, kita akan maju ke hari Selasa. Kita melihat bahwa dalam Mazmur ada banyak himne pujian dan terutama mengenai Sion, hal-hal apa saja yang diungkapkan, hal-hal mulia apa saja yang disembah begitu. Pendeta Samuel Pardede boleh bawa kita ke sana? Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi salah satu hal yang menyenangkanlah saya katakan ya, sebagai umat Allah, ya khususnya sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 saya katakan, ya, karena kita bisa melihat ada banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan ketika kita datang kepadanya. Salah satunya adalah bahwa saya senang gereja kita ini bersifat global. Bersifat global artinya menyeluruh, ya, semua suku, semua bahasa, bangsa bisa diundang ke dalamnya. Karena kita tahu ya, kita tahu bahwa seharusnya semua orang bisa menikmati keagungan Allah. Ya, keagungan dan kebesaran Allah itu kan bisa kita lihat di dalam baitnya ya. Nah, inilah pengalaman pribadi. Ini ada pengalaman pribadi Kak Ivy. Jadi saya punya mertua, tadinya kan tidak bukan anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 ya. Dia tadinya dari agama mayoritas dari sukunya, karena saya punya mertua ini, mertua perempuan saya Tionghoa. Jadi waktu dia diajak oleh mertua laki-laki, karena mertua laki-laki saya orang Batak, diajak ke gerejanya, dia katakan, aduh pusing saya, kenapa? Karena bahasa daerah kan dibuat. Nah, dia bilang, aduh saya nggak ngerti apa yang mereka bicarakan. Dia bilang, saya mau ke gereja yang saya mengerti, karena saya mau bertemu dengan Tuhan, saya mau melihat Tuhan, saya mau melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Saya mau mengerti. Dan puji Tuhan pada waktu itu ada penginjil literatur yang mengajaknya datang ke gereja Advent. Waktu dia tiba di sana, ya kita tahu ya di gereja kita semua dia lihat, wah ada yang kayak saya nih, yang kulit putih kayak saya. Lalu dia lihat juga ada yang kulit hitam. Lalu dia lihat juga ada orang Batak. Semua suku ada di situ. Dikatakan, ah, ini tempat saya nih. Jadi dia tidak merasa asing karena semua ada di situ. Ya. Dan bahasa yang digunakan pada saat bahasa yang dia mengerti. Ya, tentu bahasa Indonesia tentunya. Ya. Bahasa yang dia mengerti. Lalu dia katakan, saya mau di sini. Dan memang di tempat itulah dia lihat keagungan dan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengerti. Dia bertemu dengan Allah. Dan dia tahu. Ya, Allah yang dia sembah, ya, siapa Allah yang dimaksudkan, karena dia mengerti, ya, itu makanya dikatakan wah luar biasa rupanya, dan lalu dikatakan baru selama ini saya baru tahu, rupanya Allah itu luar biasa, ya, dan dia lihat memang bukan hanya itu ya, yang kita tahu bahwa di gereja kita ini kekerapan luar biasa, sehabis kebaktian ada potluck, ya, jadi ada keakrapan, memang ada banyak hal. Ya, dan itulah keunikan, dan itulah keindahan. Saya katakan kalau kita umpamakan dengan Sion, ya, kalau kita gambarkan gereja kita itu dengan Sion, indah luar biasa. Ada sesuatu yang menarik sehingga kita rindu datang ke sana. Ya. Bukan hanya sekedar mengenal Allah kita, tapi juga dengan sesama umat yang menyembah Allah pun terjadi keakrapan satu sama lain. Walaupun mereka apa? berbeda-beda suku, bahasa. Jadi dia katakan, aduh, senang sekali saya di gereja. Makanya sampai sekarang ya, saya punya mertua tetap berada dalam kebenaran. Ya, saya rasa itu mungkin yang bisa saya bagikan ke Ayu. Amin. Terima kasih pendeta sudah menceritakan kisah nyata yang menguatkan. Dan inilah yang Sion ajarkan kepada kita, bahwa bertemu dengan Tuhan itu inklusif gitu ya, tidak eksklusif, semuanya bisa datang kepadanya dan keselamatan pun ditawarkan kepada semua orang. Sesuai dengan judul dari hari Selasa ini, Sion, Rumah Segala Bangsa. Baik, itu sudah menjawab pertanyaan nomor 3 di hari Jumat juga, saudara-saudara. Kalau mau lihat, pertanyaannya adalah bagaimana Sion akan menjadi kota segala bangsa seperti yang digambarkan dalam Mazmur 87. Kalau bisa, itu menjadi gambaran dari jemaat kita masing-masing juga. Baik, kita akan lanjut. Di bagian bawah, perkara mengenai Sion ini ada kaitannya dengan amanah agung di dalam Matius 28 ayat 18-20 dan juga pekabaran 3 malaikat. Karena Sion itu welcome gitu ya, available buat semua orang. Pendeta Sonny Situmorang boleh bawa kita ke sini bagaimana pelajaran mengenai Sion ini bisa diterapkan pada gereja kita dan misi dari gereja kita di saat ini juga. Silakan. Ingat, Sion merupakan rumah segala bangsa. Sion juga mengarah kepada satu warga negara. Sion juga digambarkan sebagai tempat kelahiran rohani dari semua bangsa yang menerima umat Tuhan sebagai jemaat mereka. Lalu bagaimana dihubungkan dengan The Great Commission atau Amanat Agung, di mana Amanat Agung juga menyinggung masalah apa? Bangsa, ya. Pergi, ajar, dan baptis, ya, agar semua bangsa menjadi muridku. Dan yang bagaimana ini bisa menjadi suatu hal yang sangat signifikan, apalagi dihubungkan dengan pekabaran 3 malaikat. Ingat, pekabaran 3 malaikat juga mengarah kepada semua bangsa, ya. Ada 3 pekabaran 3 malaikat, para jemaat harus ingat itu. Ini pertanyaan juga, apa pekabaran 3 malaikat? Apa pekabaran pertama, kedua, dan ketiga? Boleh jawab di komen nanti. Dan kalau boleh ada yang apa? Ada yang jawab lebih bagus. Usah. Sebelum saya lanjut, Ivis, kemarin ada satu orang saya lupa yang belum kita sapa. Padahal dia sudah jawab. Sorry. Saya baru ingat. Namanya adalah Resti Simbolon. Ya, terima kasih jawabannya benar mengenai penulis Alkitab. Ya, sama seperti yang sudah disebutkan tadi. Pemirsa juga kami juga ingin tahu apa pekabaran 3 malaikat. Kita kembali. Ivy boleh baca paragraf ke-2 juga. Kemuliaan Sion. Kemuliaan Sion menarik semua bangsa kepada Tuhan, sehingga batas-batas kerajaan Tuhan diperluas hingga mencakup seluruh dunia. Perhatikan bahwa Tuhan tidak memperlakukan bangsa lain sebagai warga negara tingkat kedua. Bahkan jika Sion digambarkan sebagai tempat kelahiran rohani dari semua bangsa yang menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Pendaftaran individu dilakukan menurut tempat kelahiran mereka. 3 kali, Mazmur menyatakan bahwa bangsa-bangsa dilahirkan di Sion, yang berarti bahwa Tuhan memberi mereka identitas baru dan memberi mereka semua hak istimewa sebagai anak-anak Sion yang lahir secara sah. Ingat kalimat bagian bawah, Tuhan memberi mereka identitas baru dan mempunyai hak istimewa sebagai anak-anak Sion. Apa identitas baru tersebut? Merekalah umat-umatku. Dan sebagai umat-umatku apa tugasnya? Menjadikan semua bangsa muridku. Lalu apa hak istimewa mereka ketika mereka menerima pekabaran firman Tuhan, menjadikan semua bangsa murid, dan mendeklarasikan pekabaran tiga malaikat untuk takut akan Tuhan, hormat kepadanya, maka sangat jelas dikatakan ini merupakan tempat kelahiran rohani. Dan berbicara mengenai tempat kelahiran rohani, maka itu tidak memandang umur, usia, gender. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan perumpamaan bagaimana apa? Pohon besar yang menampung burung-burung di udara. Intinya adalah pekabaran tiga malaikat, amanat agung, itu merupakan identitas dan hak istimewa daripada para penduduk Sion, di mana Sion merupakan suatu kota di mana Allah telah siapkan bagi umat-umatnya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Dan indah sekali untuk melihat bahwa memang misi Tuhan itu sudah ada dari dulu, gitu ya. Bukan karena Matius menuliskan amanah agung, ataupun pekabaran malaikat ada di Wahyu, begitu ya. Tapi dari dulu, misi Allah tetap sama, untuk keselamatan semua bangsa. Baik, terima kasih Pendeta Sonny Situmorang sudah menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat untuk mengaplikasikan pelajaran ini kepada misi gereja hari ini. Baik, kita akan masuk ke hari Rabu dengan judul Keamanan dan Kedamaian Sion. Sampai hari ini kita banyak melihat keagungan dari Sion. Tapi pada kenyataannya, Pendeta Samuel Pardede, Sion ataupun Yerusalem juga jatuh, begitu kan ya? Ada masanya mereka jatuh dan keadaannya sangat 180 derajat berbeda dengan keagungan Sion pada waktu itu, begitu. Boleh Pendeta jelaskan bagaimana keadaan Sion setelah kejatuhannya dan bagaimana Allah melihat dan juga ikut sedih gitu ya melihat kondisi dari Yerusalem. Silakan. Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi kalau kita baca dalam Mazmur 46 ya, khususnya ayat 2-8, ya, Mazmur ini memberikan gambaran yang jelas tentang dunia yang kacau. Ya, dan itu digambarkan dengan gambaran bencana alam dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kita lihat digambarkan juga bagaimana bangsa-bangsa memberontak dengan berbagai macam persoalannya ya yang sedang dihadapi, termasuk oleh apa? Oleh umat-umat Allah. Ya. Tetapi walaupun demikian, kita masih bisa merasakan mengontrol segala sesuatu. Ya. Allah tempat perlindungan kita. Boleh saja mungkin secara fisik atau mungkin kita katakan seperti Kak Ivy katakan tadi, boleh saja itu secara geografi jatuh. Tapi jangan lupa, ya Allah kita. Karena tadi saya katakan dari awal tadi kan, kenapa orang merindukan Sion? Karena kehadiran Allahnya kan itu, kehadiran Tuhan. Ya, boleh saja mungkin dalam dunia ini ya begitu banyak kekacauan, ada begitu banyak mungkin persoalan. Ya bahkan di dalam gereja sendiri pun ya Kak Evi boleh saja ada begitu banyak persoalan. Tapi ini jangan sampai membuat kita tidak datang ke sana. Tidak, kenapa? Karena ketika kita datang ke Sion tadi, ketika kita datang ke Bait Suci tadi, kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau bertemu dengan Dia, ya. Karena Dia adalah sumber perlindungan yang sempurna, ya. Manusia tidak bisa memberikan jaminan, ya. Walaupun seperti saya katakan tadi ya, boleh saja mungkin gereja sudah berupaya sebenarnya. Gereja sudah berupaya dalam melalui pelayanan, segala sesuatu dibuat supaya umat-umat itu terpelihara, ya. Tapi jangan lupa kita kan masih berada dalam dunia yang berdosa, ya. Jangan sampai itu menyurutkan iman kita untuk datang kepada-Nya. Kita harus tetap datang kepada-Nya apapun yang terjadi. Ya. Jangan pernah berpaling daripada-Nya. Makanya Kak Ivy, kalau saya secara pribadi ya, saya mau katakan di dunia yang penuh dengan kemelut sekarang ini, ada begitu banyak problema, bahkan ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, kesulitan yang kita alami. Tapi saya mau katakan, ketika saya datang ke gereja, ketika saya datang bertemu dengan Dia, ada kedamaian yang saya rasakan. Itu makanya kan hari Sabat kan hari-hari kita tunggu ya, walaupun bukan hanya hari Sabat saja kita dapat gereja. Artinya adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan, di mana semua beban-beban yang kita pikul oleh karena kita sedang berada dalam dunia yang kacau sekarang ini, ya kita datang kepada-Nya, ada kelegaan, ada kedamaian. Karena Dia adalah satu-satunya sumber kedamaian yang sempurna. Ya, jadi saya rasa itu Kak Evi. Terima kasih pendeta, saya aminkan dan semoga para pemirsa lain juga mengaminkan yang kita imani tersebut ya. Pendeta Sonny Situmorang boleh tolong tambahkan mengenai jadi apa rencana Tuhan setelah kejatuhan dari Yerusalem, dan kita membahas bukan negara Israel yang sekarang ya, walaupun kondisinya mirip, sedang ada kemelut juga di sana. Tapi dalam kerohanian kita, di mana kita bisa bangkit? Apa pengharapannya? Silakan pendeta. Berbicara mengenai kejatuhan Yerusalem, maka ingat tadi bahwa Yerusalem merupakan lambang kedamaian. Tadi itu merefer kepada Sion, karena tadi Sion merupakan kota yang terletak di atas bukit. Namun, benar, kejatuhan Yerusalem merupakan lambang dari apa? Perpecahan ataupun hal-hal yang di luar kedamaian, atau bisa katakan juga kehancuran dunia. Dan itu harus terjadi. Bagaimana kita menghadapi itu? Atau kita katakanlah, apakah Tuhan akan meninggalkan dunia untuk selamanya dengan pilihan dan tindakan yang merusak? Enggak. Mazmur 46 dengan jelas menerangkan apa yang Allah sarankan terhadap kekerasan dan kehancuran dunia. Ivy boleh baca paragraf terakhir. Tuhan menanggapi dengan kekuatan ketidaksenangan, sehingga firman-Nya yang telah menciptakan bumi sekarang menyebabkan bumi hancur. Namun peleburan itu tidak berakhir dengan kehancuran, melainkan pembaharuan. Perhatikan bahwa Allah memperluas damai sejahtera-Nya dari Sion sampai ke ujung bumi. Allah menghentikan peperangan dan memadamkan alat-alat pemusnah yang digunakan bangsa-bangsa jahat untuk menindas dunia. Inilah pengharapan besar yang dimiliki umat Kristiani yang akan terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Perhatikan kalimat terakhir, inilah pengharapan besar yang dimiliki umat Kristiani. Dan ini mengarah kepada iman. Oke, tadi Ivy terangkan iman bukan situasi Israel atau Yerusalem. Ketika kita menghadapi kehancuran dunia, kekerasan dunia, atau hal-hal yang bisa dikatakan di luar kedamaian dan keamanan, apa yang kita lakukan? Allah turut bekerja. Di paragraf terakhir tadi, bagian kedua, perhatikan bahwa Allah memperluas damai sejahtera dari Sion sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Ketika kita menghadapi banyak tantangan, masalah, problema, seperti tadi dikatakan oleh Pastor Sam, namun Allah tidak akan tinggal diam, atau God is in control, kan begitu. Hanya saja pertanyaannya, cara kita menghadapinya bagaimana? Coba Ivy boleh baca sedikit lagi paragraf ketiga, bagian B. Tuhan yang adalah perlindungan sempurna adalah sumber kedamaian dan keamanan kekal Sion. Kata yang menyoroti keamanan Sion adalah sekalipun dalam Mazmur 46 ayat 3. Meskipun dunia berada dalam kekacauan, umat Allah aman. Ini menunjukkan bahwa kedamaian bukanlah hasil dari tidak adanya pencobaan, melainkan pemberian Tuhan kepada anak-anak-Nya yang percaya. Kepercayaan tanpa pamrih kepada Tuhan dapat membuat anak Tuhan damai dan aman di tengah badai. Pertanyaan yang muncul dengan sendirinya adalah, apakah Tuhan akan meninggalkan dunia untuk selamanya dengan pilihan dan tindakan yang merusak? Terima kasih. Terima kasih sekali, puji Tuhan. Dan saya yakin di dalam diskusi Sekolah Sabat mungkin ada yang ingin membahas mengenai Israel dan Palestina. Saya tidak menyatakan itu salah begitu ya Pak Pendeta sekalian, tapi kalau boleh kita fokus kepada apa yang menjadi inti ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Sion, apa yang menjadi pengalaman dan juga kerinduan rohani kita. Baik, saya akan maju terakhir ke hari Kamis. Judul dari pelajaran kita hari Kamis adalah tak tergoyahkan seperti Gunung Sion. Kita mau melihat, jadi dalam keadaan Yerusalem yang tidak ideal, siapa yang dapat bertahan? Pendeta Samuel Pardede, apa kualitas dari orang-orang tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Kak Ivy. Ya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 125 ya, itu ayat 1 dan 2 dikatakan, mereka yang percaya kepada Tuhan, ya, dibandingkan dengan Gunung Sion. Ya, lambang ketabahan dan kekuatan. Jadi pemandangan yang menakjubkan dari pegunungan yang mengelilingi kota Yerusalem mengilhami pemazmur untuk mengakui kepastian perlindungan ilahi. Ya. Tidak seperti gunung-gunung yang dikuasai oleh orang-orang jahat yang dicampakkan ke dalam laut. daya tahan yang mengesankan dari gunung, yaitu Sion tadi, tempat Yerusalem dibangun, membangkitkan kepercayaan yang mendalam. Keyakinan akan perlindungan Allah menjadi semakin kuat di tengah-tengah kenyataan pahit di mana kejahatan tampaknya begitu sering terjadi. Namun dikatakan, bahkan di tengah-tengah kejahatan itu, umat Allah dapat memiliki pengharapan. Ya. Jadi hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, yang bersandar sepenuhnya, yang seperti yang kita ulang-ulang tadi kata-kata ya, God is in control, ya. Karena dia nggak akan membiarkan kita. Jadi saya senang sekali kalau kita digambarkan seperti Gunung Sion yang teguh, ya, tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan dalam arti mau ada badai, mau tenang, mau apapun itu, ya, kita tetap percaya kepadanya. Karena memang Yesus adalah gunung apa? Gunung batu kita, ya, yang akan selalu menjaga dan melindungi kita. Kita harus mempunyai, dan memang untuk zaman sekarang Kak Ivy, saya mau katakan, justru dibutuhkan iman yang seperti ini. Kan kita hidup, dunia ini kan semakin tua ya. Bahkan kita lihat kalau bicara tentang kejahatan, bicara tentang malapetaka, bicara tentang pencobaan, justru semakin hari semakin apa? Semakin merajalela sebenarnya. Itu makanya kita harus menjadi orang Kristen yang tangguh, ya. Harus menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepadanya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sekarang sedang berada dalam dunia yang semakin lama semakin buruk. Ya, itu dia. Dunia yang semakin lama semakin buruk. Maka tidak ada jalan keluar yang lain selain bergantung sepenuhnya kepada Dia yang adalah gunung batu kita. Dia yang adalah tempat perlindungan kita. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa tetap bertahan, ya, tetap bertahan, tak tergoyahkan bagaikan apa? Bagaikan Gunung Sion. Saya rasa itu Kak Ivy. Amin. Terima kasih pendeta sudah membantu menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat yang menanyakan bagaimanakah orang percaya dapat tinggal di bait suci Tuhan sekarang ini. Itu yang sudah menjadi implikasi dan aplikasi kita. Pendeta Sonny Situmorang, boleh tolong tambahkan apalagi pendeta kualitas yang akan membuat kita seperti Gunung Sion yang tak tergoyahkan. Baik, terima kasih Ivy. Pastor Sam berbicara mengenai kualitas, maka itu mengarah kepada endurance ya, ketahanan. Bicara kualitas itu mengarah kepada bagaimana kita tetap bertahan. Dan ingat, tadi sudah kita kacakan Allah mempunyai tanggapan terhadap kekerasan dan kehancuran di dunia pada pelajaran hari Rabu. Dan sekarang pada hari Kamis, bagaimana kok orang benar akan dicobai? Nah, ketika kata coba ini muncul, maka itu mengarah kepada bagaimana kita melewati hal tersebut. Mungkin sebelum saya terangkan, Ivy boleh bacakan sedikit paragraf ke 1, 2, ke 3. Ya, inilah seruan bagi umat Allah untuk tetap tak tergoyahkan dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Sama seperti Gunung Sion adalah tempat perlindungan mereka yang tak tergoyahkan. Artinya, meski kita tidak mengerti banyak hal, kita masih bisa percaya pada kebaikan Tuhan. Saya mau terangkan kepada para pemirsa, ingat ini kata penting. Boleh jadi Anda tidak tahu doktrin secara detail. Anda tidak tahu bagaimana menerangkan 2300 petang dan pagi. Anda tidak tahu menerangkan bagaimana buku Wahyu secara elegan dan juga secara jelas seperti para expert atau para pendeta. Namun ini, karena terakhir, Afi baca lagi artinya. Artinya, meski kita tidak mengerti banyak hal, kita masih bisa percaya pada kebaikan Tuhan. Kembali ke kalimat ini, pistis, pisteo, atau kita punya iman, imani hal tersebut. Kenapa? Karena itulah yang terjadi kepada kita sekarang ini, ketika kita refer kepada kata kualitas. Afi boleh baca paragraf di atasnya? Anak-anak Allah. Anak-anak Allah dapat patah semangat karena keberhasilan orang jahat dan mungkin tergoda untuk mengikuti jalan mereka. Stabilitas tertinggi Gunung Sion tidak dapat mengamankan mereka yang menjauh dari Tuhan. Orang-orang masih diberi kebebasan untuk mengulurkan tangganya kepada kejahatan dan menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Tuhan itu adil dan akan menghakimi orang-orang yang tetap memberontak bersama dengan para pendosa lain yang tidak bertobat. Artinya apa? Ini the power of choice di sini. Makanya ketika berbicara mengenai kualitas, maka itu mengarah kepada personal atau hubungan pribadi Anda dengan Tuhan saja. Artinya, iman Anda, hubungan Anda akan boleh menentukan jalan Anda, dan iman Anda akan menunjukkan kualitas Anda. Kenapa? Bagian terakhir, Ivy boleh baca paragraf terakhir, bagian tengah dengan kata haruskah kita kaget. Haruskah kita kaget menemukan bahwa di dalam dunia rohani juga ada misteri yang tidak dapat kita pahami? Kesulitan hanya terletak pada kelemahan dan keterbatasan pikiran manusia. Allah telah memberikan kepada kita bukti yang cukup di dalam kitab suci mengenai sifat ilahi mereka, dan kita tidak perlu meragukan firman-Nya, hanya karena kita tidak dapat memahami semua misteri pemeliharaannya. Ingat, tadi percaya, sekarang jangan pernah ragukan firman-Nya. Karena sifat ilahi Allah adalah apa? Kasih. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sonny Situmorang sudah membantu kami menjawab pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Bagaimana Anda menjawab orang yang menunjuk pada realitas orang jahat yang makmur di dunia, sementara banyak orang baik menderita. Semoga itu menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Baik, di penghujung dari kebersamaan kita, saya mau kembali kepada Pendeta Sonny Situmorang dan juga Pendeta Samuel Pardede untuk memberikan kesimpulan. Apa yang menjadi kerinduan ketika kita bertemu dengan Tuhan? Dan apa berkatnya bagi kita di dalam menjalani hidup kita sekarang ini sambil menjalankan misi Tuhan? Silakan Pendeta Sonny Situmorang. Oke. Baik. Sebagai kesimpulan, satu kata atau satu kalimat yang saya mau katakan atau mau sampaikan adalah ayat hafalan kita yang sangat istimewa. Saya akan bacakan dulu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dahiku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini merupakan ekspresi buku Mazmur, di mana pekan ini penulis adalah Raja Daud dan juga Bani Korah, dengan satu harapan bahwa masing-masing kita akan tiba di kota Sion. Sion yang dijanjikan bagi semua umat Tuhan. Sion adalah tempat berkat dan perlindungan ilahi. Atau dalam tanda kutip, secara rohani kita katakan bahwa Sion merupakan kota yang Allah siapkan bagi kita dengan berkat-berkat yang melimpah. Namun untuk ke sana dibutuhkan suatu ketahanan atau endurance atau kualitas. Tergantung kepada masing-masing kita para pemirsa, bagaimanakah nyanyian Sion membuat komitmen mutlak Anda untuk memperhatikan Sion dan berharap kepada kedaulatan Allah, atau kita akan tertarik lurus ke bawah kepada godaan setan. Komitmen, iman, dan kualitas menjadi hal yang pertama dan terutama dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Terima kasih. Amin, terima kasih. Silakan Pendeta Pardede dengan kesimpulannya. Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita menyadari bahwa kita ini sekarang berada dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan kemelutnya lah saya katakan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Boleh saja mungkin kita ini sama seperti para musafir, ya, yang mengalami kepenatan. Ya, saya mau katakan mengalami kepenatan, karena ada begitu banyak persoalan dalam dunia ini. Seharusnya kita sama seperti para Bani Korah tadi, yang sangat merindukan bertemu dengan Tuhan, datang ke pelatarannya. Ya, jadi salah satu, ya saya katakan tip di dunia yang sekarang ini, ketika Anda lelah, ketika Anda mungkin mengalami tekanan, ketika Anda mengalami kesulitan dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, datang kepada-Nya. Ya, mari datang ke rumahnya, bertemu dengannya. Dia pasti akan memberikan kedamaian, ya, ketenangan dalam hidup kita. Saya kasih itu ke Erwin. Amin. Terima kasih untuk tipsnya, Pendeta. Baiklah, karena kali ini tidak ada pertanyaan, jadi kami tunggu untuk interaksi, pendapat, maupun pertanyaan dari para pemirsa sekalian di episode mendatang. Kami akan menanggapinya. Kita akan tutup dengan doa. Pendeta Sonny Situmorang boleh berdoa berkat bagi para pemirsa kita. Kita berdoa, Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan, terima kasih Tuhan karena penjagaan-Mu, dan terima kasih oleh karena pengasihan-Mu. Hamba-Mu, Pastor Sam, Pak Ivy dan juga Daniel boleh memproduksi program ini. Bapak, kami percaya banyak pribadi yang terberkati, dan kami imani banyak orang-orang luar sana yang baru mendengar firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan berlaku bagi mereka, baik berkat jasmani, pikirani, maupun rohani mereka. Berkati juga mereka Tuhan dalam pekerjaan dan usaha tangan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kedamaian, dan Sion itu terasa dekat dengan mereka. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya Engkau akan mendengar doa kami, lalu kami berdoa. Amin. Amin. Puji syukur untuk pelayanan dari Pendeta Pardede dan juga Pendeta Sonny Situmorang. Semangat selalu, kita bertemu di pelayanan berikutnya. Dan bagi para pemirsa, kita tidak hanya diajak untuk datang kepada Tuhan, tetapi pelajaran minggu depan mengajak kita untuk beribadah tanpa akhir. Bagaimana dan di mana itu akan terjadi, itulah yang akan menjadi pembelajaran kita dari minggu ke minggu. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.